Apakah hukum mengundi? Dalam satu tulisan jurnal bertajuk Analisis Kritikal mengenai Politik Islam di Malaysia menyatakan, mendaftarkan diri sebagai pengundi atau pemilih di dalam negara Malaysia adalah wajib mengikut hukum syarak. Menjadi kewajipan bagi pengundi, wajib memilih mana-mana calon yang mempunyai cita-cita melaksanakan ajaran Islam dan hukum Islam dalam negara Malaysia. Selain dari itu juga adalah digalakkan pengundi memastikan parti mana yang menjadi pilihannya. Ini bermakna rakyat yang mengundi telah memberikan penyaksiannya, yakni memberi kepercayaan dan mewakilkan tanggungjawabnya terhadap wakil yang dipilihnya. Saksi itu mestilah seorang yang adil lagi amanah. Begitu juga menjadi kewajipan terhadap wakil itu menjalankan kewajipannya dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Sebaliknya bagi rakyat yang tidak mengundi adalah menjadi kesalahan kerana menidakkan penyaksiannya, yakni menidakkan amanah yang dia perlu wakilkan kepada wakil yang dipilih. Oleh itu, Islam menjaga dalam hal mengundi dan pilihan raya serta mewajibkan rakyat keluar mengundi. Al-Qaradawi juga sependapat dengan pandangan ini. Jikalau sekiranya wakil yang kurang amanah mendapat kemenangan dengan majoriti lebih banyak berbanding dengan wakil yang amanah, ini adalah disebabkan ada rakyat yang tidak mengundi, dengan itu tidak memberikan penyaksiannya, yakni dia telah tidak menunaikan tanggungjawabnya. Dengan ketewasan calon yang amanah dalam pilihan raya boleh melambatkan proses pemerintahan Islam. Ini bermakna dalam pilihan raya, rakyat mesti memastikan mereka menunjukkan penyaksiannya dalam mengundi di pilihan raya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'bashuhada'u idza mad'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan, yakni memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Al-Baqarah 282. Al-Qaradawi berpendapat, bagi mereka yang memilih wakil rakyat atau pemimpin atas dasar kepentingan hubungan kekeluargaan atau juga manfaat pribadi, bermakna telah melanggar syarak. Dalam erti kata, dia telah melanggar penyaksiannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, berdasarkan pendapat ulama-ulama muktabar menyimpulkan keterlibatan dalam politik adalah wajib. Ini berdasarkan melantik pemimpin itu adalah wajib syar'i mengikut ijma' sahabat. Walau bagaimanapun adalah menjadi hak rakyat itu sendiri untuk memilih parti yang mereka kehendaki mengikut pengetahuannya mengenai kemampuan sesuatu parti itu untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan keadilan. Ustaz Pro, Assalamualaikum.